Saudara Lun, pengajian rutin KWPSI pada Rabu 12 September 2018 kali ini menghadirkan penceramah Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Haji Husaini Awahab. Pengajian yang dihadiri oleh kalangan wartawan dan para santri itu mengambil lokasi di Warung Kopi Rumoh Aceh Jelingke, Banda Aceh. Bupati Aceh Besar yang akrab disapa Walid itu memberikan pendapatnya terkait imbauan Bupati Biren tentang larang duduk semeja di warung kopi bagi non-muhrim. Itu memang baik, itu memang aturan agama begitu. Tapi untuk Aceh Besar, kita belum arah ke situ. Masih kita mau turun kampung dulu, kita harus beri ilmu dulu ke masyarakat. Yang insya Allah kita akan jalankan. Ini baru sedikit kita jalankan syariat. Dan hal-hal lain yang akan kita jalankan ke depan dengan hasil musyawarah dengan ulama Aceh, dengan MPU, dengan juga duduk dengan Forkopimda, kita akan buat kanun tertentu untuk Aceh Besar yang tujuannya untuk mencapai apa yang kita sering saya sampaikan, yakni Baldatun Taibatun Warabulkabur. Enggak langsung ke arah masalah mahram tidak mahram. Memang dalam Islam, kalau bukan mahram duduk berdua-duaan dulu enggak boleh. Biru menjalankan, silakan. Aceh Besar, insya Allah pulang-pulang akan dapat ke situ. Pada bagian lain, Walid juga mengeluarkan statement terkait aturan Kemenag tentang pengeras suara masjid untuk azan. Harus kita, volumenya harus kita kecilin, itu enggak berlaku di Aceh Besar. Karena kan selama ini enggak terganggu orang lain. Kita tambah pengeras suara, enggak terganggu orang lain. Jangan buat aturan-aturan yang bisa yang dapat merusakkan kesatuan umat Islam. Kan dulu enggak ada orang yang bilang ini terganggu-terganggu. Dengan ada aturan ini baru orang tumbuh. Oh ya benar juga, enggak boleh suara menyakiti orang lain. Dan selama ada suara azan selama ini ada orang sakit enggak? Ada orang yang stres enggak? Enggak ada. Karena ini barakah. Bila perlu di terminal-terminal, di tempat pelabuhan-pelabuhan, supaya nampak bahwa syiar ghadzah Islam di Aceh lebih hebat. Jangan kalau masalah di Aceh nepi ke Aceh diinstruksikan harus dikecilin. Enggak, tempat kita dengar itu enggak ada. Kita harapkan kepada masyarakat harus siap. Masyarakat kita harus jangan taat kepada yang enggak benar, taat kepada yang benar. Jangan itu yang diikutin, kok masalah suara-suara itu. Yang lain, kasih ke Aceh apa yang untung ke rakyat Aceh. Jangan mengganggu orang Aceh aja. Enggak boleh. Yang lain ada enggak untuk memakmurkan rakyat Aceh? Jangan masalah suara dikecilin, dibesarin. Bila perlu, besarin semua itu. Di mana-mana, besarin semua. Yang enggak cukup, minta kepada pemerintah biar banyak corong-corong itu yang besar. Insya Allah. Ya. Ya, dan masyarakat jangan takut. Dan pemerintah juga. Enggak usah takut, enggak perlu takut. Yang kita takut, ditakut lah. Manusia itu apa, ada kekurangan besok, udah matilah. Oh tidak. Aceh Besar tidak ada istilah ikutin perintah itu. Saya tanggung jawab. Kalau ada daerah yang ikutin perintah itu, camat, saya copot camat. Kalau ada kecil ini harus kita kecilin. Kecil kita copot, enggak boleh. Kalau camat ini kan harus kita ikutin perintah pusat. Tidak ada. Camat di masjid camat, tambah lagi pengeras suara. Kalau ada camat yang takut, keluar jangan jadi camat. Gitu. Tidak semua aturan pemerintah harus diikuti ya. Oh, enggak semua aturan harus diikuti. Aturan kalau kita ikuti, ini terbentur dengan aturan Allah. Hentikan aturan manusia. Aturan manusia ini berjalan selama manusia itu berkuasa. Kalau manusia nanti enggak berkuasa lagi, boleh jangan aturan itu jadi pengkhianat bagi bangsa. Dari Banda Aceh, R.A. Karamullah, Serambi on TV.